사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다. Hey yo, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan lanjut soal nomor 5 yang matematika SMP kelas 9 K13 ya. Latihan 5.2. Oke, terdapat suatu bangun ruang yang diperoleh dari dua kerucut yang sepusat. Kerucut yang lebih besar memiliki jari-jari 10 dan tingginya 24. Jari-jari kerucut kecil adalah setengah kali jari-jari kerucut besar, berarti 5 ya. Berarti ini 5. Tinggi kerucut kecil adalah setengah tinggi kerucut besar, berarti 24 berarti 12 ya. Berarti 12. Oke. Pertanyaannya adalah luas permukaannya. Nah, ini gambarnya, berarti ini bolong ya. Ini bolong tidak ada. Berarti luas permukaannya adalah ya luas lingkaran besar dikurang luas lingkaran kecil, berarti yang ini ya. Yang ini. Oke. Ditambah selimut yang besar, habis itu ditambah selimut yang kecil. Nah, ini teorinya seperti ini ya. Lingkaran besar dikurang lingkaran kecil berarti luas permukaan, saya tulis yang A. Ya, luas permukaan itu sama dengan luas lingkaran besar pi r pangkat 2, berarti pi dikali r-nya, jari-jarinya katanya 10, jadi 10 pangkat 2 dikurangkan dengan yang lingkaran kecil, berarti pi r pangkat 2, r-nya adalah 5 pangkat 2 ya. Habis itu ditambahkan luas selimut ya. Luas selimut kerucut yang besar, berarti kita butuh miringnya. Miringnya adalah Pitagoras dari ini yang besar itu adalah 24 dengan 10 ya. Pitagoras 24 dengan 10 kita dapat 576 tambah 10 676, berarti di sini adalah 26 ya, akar 676 berarti 26. Sedangkan di sini kan 5. Ini 5, ini 12. Berarti Pitagorasnya 169 13. Berarti ini 13. Iya, setengahnya ya. Oke, berarti bisa ditulis pi r-nya itu 10, s-nya itu 26 ya, ditambahkan dengan yang kecil pi r-nya itu 5, s-nya itu ya 13. Oke, tinggal kita hitung. Kita pelan-pelan hitung. Ini 100 pi ya, 100 pi dikurang 25 pi. Oke. Lalu ini tambah 260 pi ya. Lalu ini tambah berapa nih? 65 pi. Oke. Habis itu tinggal disederhanakan. Ini 100 kurang ini 75. 75 tambah 65 140 ya. 140 ketemu 260 berarti 400 pi. Pas ya. 400 pi. Oke, seandainya kalau misalnya pi-nya mau dihitung, berarti pakai 3,14 ya, berarti 400 dikali 3,14. Nah, ini lebih mudah nih. 4 kali 314 berarti 6 ya. Ini berarti 5. 1256. Ya, satuannya itu apa? Sentimeter pangkat 2. Ya. Atau 400 pi sentimeter pangkat 2. Oke, selesai untuk yang luas permukaan. Sekarang yang B. B itu adalah volume. Volume, ya itu tanpa jebakan. Volume itu adalah volume besar dikurang volume kecil. Berarti volume besar adalah sepertiga pi R-nya itu yang 10 kuadrat dikali T-nya itu yang 24. Ya, dikurang dengan sepertiga volume kecil pi r-nya itu yang 5, t-nya itu yang 12. Oke, ini mau hitung manual, boleh ya hitung manual aja. Ini kan dapat 100, 3 bagi ini kan coret dapat 8. Berarti 800 pi ya, 800 pi. Oke, dikurang ini 3 dengan 12 kan 4. Ya, ini 4, ini 8 tadi. 4 kali 25 100, berarti ini adalah 100 pi. Berarti kalau dihitung adalah 700 pi ya. Oke, kalau misalnya mau lanjut ya masukkan 7 dikali 3,14. 700 ya, 700. Ini 7
100. Oke. Berarti ini berarti 3 kali 7 kan 21. 3 kali ini 98. 21 98. 2900 2198 ya, sentimeter pangkat 3 atau 700 pi. Oke, selesai untuk soal nomor 5. Ya, nomor 6, irisan kerucut. Misalkan terdapat suatu kerucut dengan jari-jari L dan panjang T, mungkin di sini maksudnya tinggi ya. Oke, tingginya T. Kemudian kerucut tersebut dijadikan irisan kerucut dengan memotong kerucut tersebut menjadi dua bagian dari atas ke bawah. Jadi set dipotong kayak gini. Oke. Tentukan rumus untuk menghitung luas irisan kerucut tersebut. Ya. Berarti jelas dia adalah ruas satu kerucut, lalu kita potong dua kan. Nah, sisanya itu adalah ditambahkan dengan yang segitiga ini. Ini yang perlu dihitung ya, luas segitiga ini. Oke, jadi kita bisa tulis luas irisan itu sama dengan luas kerucut. Luas kerucut kita bagi dua ya. Luas kerucut kan PR buka kurung R tambah S. Ya. Nah, ini dibagi dua. Kalau bagi dua kita dapat ya setengahnya sama yang bawah. Oke, habis itu ditambahkan yang luas segitiga. Luas segitiga kalau kita gambar kan seperti ini. Ya, seperti ini. Ini ada tinggi T. Aduh, gambarnya jelek. Ya, ini ada tinggi T. Ya, ini adalah jari-jari R. Ini S. Ya, ini siku-siku. Berarti bisa langsung setengah dikali alas dikali R dikali T. Jadi cukup seperti ini aja. Ya, selesai. Atau disamakan, sama-sama ada setengah. Jadi saya keluarkan setengah. Jadi setengah ada sama-sama R ya. Saya keluarkan setengah R. Buka kurung. Di sini ada pi. Pi yang dikalikan dengan R tambah S. Ya. Habis itu ditambah dengan T. Ya, seperti ini. Oke, ini adalah luas irisannya. Selesai, apakah cari volume? Oh tidak, kalau volume tinggal bagi dua aja ya. Cukup mudah. Oke, selesai nomor 6. Oke, ini yang terakhir nomor 7, analisis kesalahan. Budi menghitung volume kerucut dengan diameter 10 cm dan tinggi 12 cm. Budi menghitungnya seperti ini. P sama dengan 1 per 3, 12 pangkat 2 dikali 10. Sama dengan 480. Sehingga diperoleh volumenya adalah ini. Nah, ini jelas ya salah ya. Pertama, tidak ada pi. Jadi, pi-nya tidak ada. Lalu, rumusnya juga salah. Jadi, sebenarnya rumusnya itu adalah P sama dengan 1 per 3, ada pi-nya. Lalu, R pangkat 2, lalu kali T. Di sini, T-nya yang pangkat 2, ini salah. Kalaupun dia menggunakan diameter, nah, ini akan menjadi 1 per 12 dikali pi dikali d pangkat 2 lalu dikali t. Nah, ini kalau pakai diameter, kalau ini pakai jari-jari. Jadi kesalahannya ya sudah jelas, rumusnya salah, otomatis perhitungannya salah. Ya, selesai untuk soal nomor 7.